Ini mau suntik kedua? Iya, ini mau suntik kedua. Ini bagian ini. Ah, untuk itu. Oh. Ah, untuk itu. Nora. Nanti kita koordinasi lebih lagi, ya. Supaya nanti, karena saya juga akan mengecek lagi ke RT-RT gitu. Terus pertama dasarnya jumlah penduduk, jumlah KK, atau jumlah yang sudah tervaksin beberapa kali. Ya. Kemudian apakah sudah ada terkonfirmasi atau tidak? Kau ketemu di sini kan? Ketemu di sini. Kita tetap berdua kembali berhutang. Kembali lagi sekarang dan yang kepala masalah data itu ya. Vaksinasi, PLN sendiri adalah pelayanan publik. Namun Pak Manajer sendiri hari ini melaksanakan mengikuti pelayanan vaksinasi di Kampung Tanawa ini. Apa PLN sendiri di Fakfak belum pernah melaksanakan vaksinasi? Ya. Baik, kalau PLN ULP Fakfak sendiri untuk sementara ini memang belum kita jadwalkan. Hanya saja kemarin memang sudah sempat akan kita jadwalkan untuk vaksinasi bersama di kantor ULP. Hanya saja dari pihak di sini, Hotel Hawaii menyampaikan bahwa di sini memang ada rencana jadwal vaksinasi. Oleh karena itu, dari tim K3L kami, Pak Muslihi, berkoordinasi diajak untuk bersama sekalian. Oh, sekalian di ya, sini. Di sini. Oleh karena itu, ada beberapa rekan-rekan kami yang langsung melakukan vaksinasi hari ini. Begitu. Sudah personil di PLN sendiri berapa banyak? Kurang lebih dari pegawai dengan tenaga ahli daya itu kurang lebih hampir 80, Pak. 80. Apa ya. Semua sudah vaksinasi? Ada yang belum. Ada yang sudah melakukan vaksinasi dari beberapa minggu lalu, baik yang dilakukan dari Pemda dengan beberapa tempat di GOR maupun di Jalan Baru. Oh, itu. Jadi ikut program yang ada di dari betul. Tim gugus pemerintah ya? Betul. Tapi apa untuk PLN sendiri, saya ulangi, untuk PLN sendiri ada program vaksinasi? Iya, ada, Pak. Memang karena selaku pelayan publik, kan? Iya.
Jadi itu sudah menjadi diwajibkan juga dari PLN, terutama dari PLN UP3 Sorong di bawah wilayah Papua dan Maluku Barat, itu sudah mewajibkan juga untuk WLP-WLP-nya, unit-unitnya melakukan vaksinasi. Dan memang ya sudah dilakukan juga dari unit lain, dan itu tadi memang kami juga akan segera menjawabkan sendiri apabila hari ini masih banyak yang belum melakukan vaksin. Apakah nanti yang dijadwalkan itu apakah vaksinasi hanya khusus pegawai atau dengan keluarga? Kemungkinan pegawai dan keluarga. Oke. Direncanakan kapan PLN melaksanakan vaksinasi? Nanti kita lihat sejauh ini sudah beberapa, masih banyak yang belum. Jika belum masih banyak juga, berarti kemungkinan minggu depan. Oke. Akan disegerakan. Baik. Ini vaksin pertama. Yang ikut sejauh ini tadi kita pegawai dengan tenaga wijaya ada sekitar 15-20. Karena beberapa juga memang sudah ada yang harus. Sampai kak, sampai nyisi kasih barang-barang orang.